Bosku, I come back. Welcome again to my channel, enjoy that. Oi, cuy, cuy. Apa kabar lu semua? Semoga enggak baik-baik saja. Amin, baik-baik saja. Kembali lagi sama gua. Ayo fucking coy di konten coy fucking reaction. Para konten reaction beatbox kali ini, gua bakalan mengasih lihat kalian sebuah video dokumenter. Anjay, dokumenter. Sebuah video lama bersejarah bagi diri gua, yaitu Ayeng fucking coy versus FM fucking Rido. Bagaimana keseruannya? Kita react di video ini sama-sama. Okay, cuy. Jadi gua mau cerita dulu nih sebelum gua mulai ya. Jadi pada 2019 itu gua mengikutin sekitar 2 battle ya. Itu pertama kali gua ikut battle Musi Beatbox 2019 dan itu gua enggak lolos eliminasi. Mungkin kalau yang subscriber lama gua dari 2019 tahulah kalau gua dulu itu terjun ke dunia beatbox pertama kali itu 2019 stage ya. Itu gua datang gara-gara pengen ketemu Rafli sama Rido cuy waktu acara itu ya, karena kebetulan mereka jadi juri di situ. Nah, di situ gue ya ngebeatbox lah dan nggak lolos eliminasi, jadi gue nontonin orang battle. Nah, terus battle kedua gue di event Palembang juga, itu di Stem Cafe pernah, itu sekitar bulan November apa Oktober lah gitu pokoknya. September sih ingat gue. Nah, di situ gue lolos eliminasi pertama kalinya, gue lolos eliminasi dan battle pertama gue lawan Rido. Anjing, orang mana hidupnya nggak seapes gue, tai. Sebenarnya si Rido tuh nggak gimana ya, si Rido tuh harusnya jadi juri cuman dia gak mau gitu. Nah, yang jadi juri itu adalah legend pokoknya, founder di Palembang Beatbox Family sama yang juara Musi Beatbox 2019 kemarin. Nah, dia jadi juri. Nah, yang juara Musi Beatbox aja jadi juri, kenapa Rido yang jadi juri Musi Beatbox kemarin ikut battle? Itu nih agak masalah juga, cuman gimana ya, kayak standar Rido tuh jauh banget bro saat itu tuh, dan dia ikut battle diam-diam, kita semua gak down semua. Anjing, Rido ikut bro. It's okay lah. Dan yang apesnya gua loh, pas pertama kali battle dipanggil battle Farel versus FM, langsung otak gue ngeblank saat itu bro. Kita cari dulu ya videonya, ada gue simpen, ada di sini rasanya videonya, di beatbox right mana ya, aduh gue lupa cok, di kamera maybe di sini kayak. Wah, ada nih, ada cuy, ini ada 14 detik. Wah, ada yang ini 6 menit anjing, ada bro. Masih ada cap videonya. Aduh, gila, battle pertama gua bro lolos eliminasi langsung lawan FM Rido, ngen sosial banget itu gua tai. Dan disitu gua tuh udah nyiapin beat ya rasanya, cuman lupa gua cok, gak tau pas kayak gua yaudahlah, kata gua bingung dah, gua pake beat Ridonya aja lah, soalnya gua bener-bener gak ngerti apapun tentang stage gitu. Kalau misal gua pake beat dia, kenapa ini, kenapa, bener-bener wah gak ngerti lah gua pokoknya. Gua udah lupa juga beat gua kayak mana, yang jelas gua pake beat Rido I Come Back, cuman dulu gua tuh belum bisa sama persis kayak Rido gitu loh, masih belum bisa click roll, gua belum bisa apa. 2019 pokoknya gua baru banget lah, 2019 aneh banget anjing. Dan gua lawan Rido coy, yang udah ikut Werewolf Beatbox, udah juara di Lampung, mati dah gua dibantai, mana gua pake beat dia lagi, auto di counter lah. Ya dah, daripada banyak bacot dari tadi ya, langsung aja kita ke reaction ya. Gua juga gak sabar, udah lupa gua beatnya gimana ya. Oke, ini dia nih, lu jangan gua tuh. Ini yang juara Musi Beatbox nih, si Iyo nih, ini sama Kak Gilang ya, founder, dan ini adalah orang yang punya kafe kalau salah kan. Gak tahu kenapa dia yang jadi juri gitu, harusnya satu lagi ya dari komunitas kami juga, kenapa malah orang awam gini. Cuman ya gak tau lah, terserah lah, ini tempat mereka. Oke, langsung kita lihat. Anjing, oh ya,
Gue baru inget nih kafe pindah. Waktu itu gue kemarin apa kemarin-kemarin gue lewat ya, lewat nih tempat. Gak ada lagi nih kafe, cok. Parah, udah pindah deh. Gak tahu mana. Anjing, udah mulai ya gue langsung. Gak ada 1, 2, 3 gitu. Gue langsung. Anjing, pakai hoodie gitu gue aja ya. Ngikutin Satya ya, Satya style. Aduh, lihat cok, gue pakai Winter Hido anjing. Astaga. Mana-mana truthbase gue gimana tadi, coba ulang. Aneh gitu. Anjing, pecah cok. Truthbase gue kenapa gitu? Aneh anjing. The fuck my truthbase. Harusnya ini gue benar-benar masih apa ya? Aneh lah, berantakan anjing efek struktur gue, benar-benar gak paham sama sekali gue. Bener-bener baru banget 2019 tuh cuy. Ya maklum lah ya. Oke, langsung aja. Tuh kan. Yang ngerekam temen-temen gue pada ketawa. Wah anjing Peter itu tuh goblok. Temen gue menyerah deh, katanya menyerah bro. Very do. Dia nyuruh ngangkat. Respect, thank you brother. Cok, gue tol. Aduh. Aneh banget deh gue dengernya. Nah, gue dulu gak bisa. Gue gak bisa gitu dulu kan. Jadi gue gantinya. Bentar banget. Oh gitu ya gue maininnya dulu. Anjing aneh banget cok. Pecah banget kedengeran. Bagaikan langit dan bumi nih cok. Ketika gue ngebeat dan Ridho ngebeat di sini. Anjing bisa ya cok. Gue waktu itu baru belajar beat Satya, baru bisa. Eh gimana ya? Yang gitu-gitulah pokoknya ada dulu tutorial di channel Satya. Gue pakai dulu. Aduh, anjing patah. Berantakan. Apa ini cok? Aduh, patah. Anjing. Aduh, gue cringe lo liatnya. Ini udah ngeblank nih otak gue pasti. Woi, udah bisa ya gue beat saat yang itu, saat itu. Anjing gue udah bisa beat saat yang. Gila boleh juga gue saat itu, cuman ya penyusunan gue masih sampah banget anjing anjing. Bener-bener kayak gak nyambung anjing dari ini. Anjing. Aneh banget. Nah, kita lihat dari Ridho ini benar-benar langit dan bumi anjing, jauh banget level gue ini sama Ridho saat ini. Ya walaupun sekarang juga tetap jauh gitu. Cuman ini kayak apa tai? NPC versus bos terakhir ini. Ampun Mas, ampun. Jeritan penonton pas gue bob I come back ngetawain gue ini pas Ridho beda banget ya bang. Lihat muka gue cok. Gue nyanyi kesenangan denger biar Ridho. Thank you.
hasil lip. Anjing. Mampus gua cat bantai lagi anjing. I go back hasil lip. Pertama kali dia pakai ini. Anjing. Bosku merci, bosku ampun, bosku gila gua di bantai ini, pembunuhan brutal anjing. Lebih. Pasrah muka gua. Gua enggak tahu ini pakai fit apa nih abis ini ya. Anjing apa, cok? Apa itu gua? Apa gua anjing? Ini Fitri itu juga tai. Ini Fitri itu juga anjing, anjing astaga. Jadi gua tuh waktu pas ngonsep mikir beat itu yang pernah gua dengar gitu. Gua lupa beat siapa ya. Aku pakai lirikin aja lah kata gua. Cuman dropnya beda. Everybody dari baru ingat ini beat Rido pas War Wolf. Astaga, goblok banget gua, dua ronde gua pakai beat Rido semua. Anjing bener-bener Rido banget, cok. Astaghfirullahaladzim, gue pakai drop gue beatbox pertama kali gue rekam. Ada nih videonya, ada nggak di sini? Rasanya gue arsip deh di IG. Itu beatbox, video beatbox pertama gue kenok project di 2018 itu pakai drop itu gue pernah. Video pertama gue anjing, nggak ada sih, gue archivin aja. Gak bisa dilihat jir. Pokoknya itulah nanti gue sedat nih. Suara motor lagi diganggu. Sial banget ya hidup gua anjing. Udah lawan Rido baca kali ada suara motor ganggu. Ini ya, roll gua dulu tuh gua belum bisa OD base dulu. Kayak cuman bisa Dachshund doang sama. Kayak mana ya gua dulu tuh? Gitu-gitu doang anjing gua dulu, kayak belum bervariasi gitu lah. Kalau sekarang kan agak lumayan lah gua. Enggak gitu-gitu doang lah pattern gua. Pokoknya masih dikit banget efek gua saat itu. Roll gua aja gitu-gitu aja, lu dengerin aja dah pokoknya. Nah, kan? Tinggal bisa klik roll, cok. Gitu amat ya, harusnya klik roll gitu ya. Klik roll. Tuh. Setiap gua apa? Build up. Gitu mulu, cok. Cok, gua cringe sendiri nontonnya, malu anjing. Kayak gak mau gua upload dah nih video. Apa ini, cok? Aduh. Aduh, udah ngeblank nih otak gua nih. Yang nontonnya udah boring parah nih pasti. Aduh, dibantai gua ngeblank gitu, cok. Yo, bro. Footbox ini. Tapi ini belum. Nah, kan footbox. Cuman ini belum kayak yang di mana ya? Belum. Enggak tahu, aku lupa nih dropnya gimana. Apa sama ya kayak yang pas jalur saya. Yang gitu ya, kayaknya bukan deh, singkat gua. Nah, ini terus sama. Cok, dibantai parah gua anjing ini, bos. Kan ada di banyak waktu kemarin sama yo.
Oh iya yeah, benar drumnya. Oh iya yeah. Ini dulu pas musim beatbox dia udah pernah pakai rasanya drop ini. Nah kita dengar ya. Eh mana ya lupa. Oh ini. Nah bener kan. Nah ini cuman belum disusun ini sama dia. Banget anjing. Nah ini. Sekarang kan udah disusun sama dia jadi beat yang gitu-gitu lah, kayak footbox kata orang. Oke lanjut. Anjing. Muka gua. Aduh. Anjing, anjing. Kebantaian anjing. Wih, gue pelukan sama Rido, respect bosku. Thumbnail nih. Aduh, pembantaian massal gila cok. Pembantaian yang sangat-sangat sadis men. Ini genosida. Lihat nih, kalau lu mau lihat videonya di final gua ada nih. Cuplikannya sedikit pas dia lawan si Mael ya, Kak Mael. Ini gila banget. Kita lihat. Nah, ini waktu itu pernah gua kasih lihat juga nih klip ya rasanya pas Rido baru Wolf Lone Rafli ya, salah. Men. Ini pakai HP siapa ini, jelek banget anjir. Lupa. Ah, gila nih. Anjing. Lupa pun lo. Bisa lupa gitu, dai. Lihat skillnya anjing dibantai banget kak gua anjing. Buat respect tuh. Kita berpelukan setelah itu. Abis itu dia jadi guru gua lah sampai sekarang anjay. Dia pasti nontonin gini pasti itu. Wah enggak lah. Pasti gitu deh si anjing itu, rendah hati sekali emang bos gitu. Enggak lah, nyamar dia bos. Dan itu Palembang Bebop Family itu kayak lagi belum aktif-aktif banget ya waktu itu. 2019 tuh kayak pada gak tau kemana gitu member-member. Nah pas 2020 baru tuh kayak sering banget udah god sampai sekarang lah ya. Jadi kangen gue 2019 tuh kok. Masih di Roti Bakar Narsis kita biasa waktu itu gatheringnya. Dan gue ingat banget waktu itu gue pernah juga ospek ya. Waktu itu gue ditonton ribuan mahasiswa, apa ratusan kali. Di gedung anjing, gue beatbox kayaknya dengan struktur gue yang kayak lawan Rido tadi patah, gak jelas, aduh. Gue belum ngerti tuh, misalnya ditonton orang awam, gue harus bawain beat kayak gimana gitu. Yang jelas gue ngebeat aja dulu anjing. Yang mana menurut gue keren, bagi orang keren juga menurut gue. Padahal enggak, kalau misalnya di untuk battle, untuk perform, untuk di orang awam harus pakai yang gini-gini gitu. Itu gue belum tahu saat itu bener-bener. Nah, waktu 2020, kita gathering, ketemu Bang Pasco gue, dan itu rame gathering. Nah, itu dijelasin, gue dikasih tahu tempo, genre, dubstep, DNB, segala macam. Nah, itu jadi menambah pemahaman gue. Jadi menurut gue gathering ikut komunitas itu penting, karena kalau misalnya kita otodidak juga sebenarnya gak masalah, cuman kayak kalau gathering kan kita ketemu orang-orang lain yang dapat mengeser pengalamannya. Apalagi misalnya gue kan ketemu Bang Fasco itu yang pengalaman beatbox mereka tuh udah ceritanya udah ke Asia Beatbox, udah ke kemana-mana lah mereka pokoknya. Jadi ya lu pasti dapet ilmu baru lah, karena pengalaman tuh mahal bro. Apalagi kita dapat belajar gratis
dari orang yang berpengalaman tersebut. Ya penting lah menurut gue gathering. Kalau selagi kalian ada waktu, ada komunitasnya, ada wadah udah disiapin ya, kalian tinggal datang aja gitu, gak perlu bawa apa gitu. Kalau udah disediain fasilitas, sudah ada komunitas gratis lagi, kenapa gak lu ambil? Masa lu masih no lab di rumahnya? Baiklah, kayak sekian gitu aja ya gong reaction pembantaian FM Rido terhadap aja ini. Kita aja ya, kalau suka sama reaction gue kali ini jangan lupa di like. Oh ya, komen ya kalau kalian setuju gong reaction video-video beatbox gue yang lama sama yang sekarang, mungkin sama yang di Bitagoras yang dari gue ikut Knock Project, shoutout ke Palembang Beatbox Family. Pokoknya yang dari dulu lah beat gue sampai gue yang Bitagoras itu, gimana? Setuju gak? Kalau setuju komen ya di bawah, dan jangan lupa subscribe channel gue karena ini udah azan zuhur, gue belum mandi, gue bangkit mau sholat. Jadi kita akhiri saja video ini di sini ya cuy. Thank you buat yang nonton video ini sampai akhir. Gue enjoy. See you guys in the next fucking video.